bikin seru-seruan di sini, guys. Kita mau ngapain nih hari ini? Kita mau bikin sesuatu yang membuat kalian senang di rumah. Membuat kalian senang, membuat kalian terhibur juga pastinya ya. Ya tapi aku nyiksa aku biasanya. Hah? Kok nyiksa aku. Kamu? Iya pasti. Aku juga dong nyiksanya. Aduh, jadi hari ini teman-teman, kita akan seru-seruan, kita akan main bola. Tapi tidak hanya main bola-bola biasa. Main bola apa? Jadi hari ini kita akan bermain, jangan sampai salah, tendang bola. Oh, dulu bukan udah pernah ya, Pi? Dulu udah pernah, tapi sayang banget dulu itu Amanda nggak ikut main, guys. Karena Amandanya masih kecil. Masih bayi. Jadi sekarang yang ikut main adalah aku, kamu, terus Aluna, sama Amanda juga ya. Yes, oke. Nggak apa-apa, Una. Kan seru-seruan aja. Tapi nanti dapat hadiah, Aluna. Baru mau. Kalau dia hadiahnya kayak mau. Aduh, oke, kalau gitu sekarang kita ambilin dulu bolanya. Nah, ini dia guys. Jadi di sini kita sudah punya 3 bola, teman-teman. Nanti satu bolanya normal, satu bolanya normal lagi, dan yang satu bolanya ini tidak normal, guys. Kenapa? Karena kita akan belah dan nanti kita isi pasir, guys, di dalamnya. Wih, suara pesawatnya kenceng banget. Dadah pesawat. Minta uang. Oh, itu zaman kita kecil. Dulu biasanya kalau aku masih kecil ya, ada pesawat lewat tuh kita dada-dada minta uang gitu. Helikopter, guys. Juga. Helikopter. Itu sebenarnya teori dari mana sih? Nggak siapa tahu. Yang ngajarin sih? Itu menghibur kita aja karena zaman dulu belum ada YouTube nih. Oh iya benar. Jadi sekarang teman-teman kita akan belah dulu untuk bolanya. Sudah terbelah kayak gini teman-teman, selanjutnya langkah berikutnya kita akan masukkan pasir, guys. Nah, ini nanti ya, siapa yang salah nendang dia akan kesakitan kakinya, guys. Sudah terisi teman-teman, Aluna mau masukin pasirnya ini pelan-pelan ya, masukin sini. Oke, lagi. Aluna suka main pasir ya? Sini Amanda juga masukin pasirnya. Ada pesawat lagi, guys. Minta uang. Oke, aku rasa sih udah cukup lah. Sudah cukup. Sudah. Setelah itu kita akan coba dulu teman-teman. Ini seperti apa kerasnya kalau kita menendang bola pasir ini, guys? Oh, aku nggak mau coba lah. Iya, kamu aja lah yang coba lah. Yuk. Yuk, let's go. Approximately 10 hours later. Di sini sudah tersedia 3 bola, teman-teman. Ya, lihat ya, bola biasa, dan yang terakhir adalah bola isi pasir, guys. Dan sekarang kita coba dulu tendang. Di sana sudah ada Aluna jadi kiper. Siap, Luna? Siap. Kita coba dulu tes ya, ini percobaan saya. Tes dulu. Set. Anggap Luna. Nendangnya nggak ada tenaganya. Kayak lagi nih. Set. Nah. Hati-hati. Sekarang kita coba yang ada pasirnya, kamu mau nyoba? Enggak, kamu aja. Iya. Satu, dua, tiga. Wah, aduh. Lihat petot dia. Rusak ya gara-gara papi. Kalian bisa lihat, guys. Kalian bisa lihat ya, benar-benar penyok bolanya, guys. Penyok, guys. Wah. Tapi kita kan lihat nanti siapa aja yang kena jebakan ya. Kalau gitu sekarang kita om pimpa dulu siapa yang nendang bola pertama. Oke. Ayo, om pimpa. Om pimpa. Palayung gambreng. Kakak Una. Ya, Kakak Una yang pertama. Mami. Om pimpa layung gambreng. Tapi kedua. Tapi yang kedua. Gunting batu tas. Yeay, mami ketiga, Amanda keempat. Amanda terakhir ini pegang. Yeay. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung ke peserta yang pertama. Ini adalah Aluna. Aku yang jadi kiper ya, Aluna. Oke. Okay. Kiper ya. Oke. Okay. Aluna jangan ngintip ya. Oke, kita akan acak-acak dulu bolanya, guys. Diacak-acak. Belum, Bu, dulu. Belum, sabar, Bu. Oke, kalian bisa lihat ya, guys, ya. Yang ini, isi pasir dulu. Yang ini. Yang ini. Oke, jadi ini. Oke, guys. Sekarang kita sepakatin dulu ya. Yang ini sebelah kanan, ini tengah, dan ini kiri. Aluna balik Aluna badan. Aluna mau yang mana? Mau nendang yang mana? Kanan, tengah, atau kiri? Kiri. Yakin? Kiri, yakin. Yakin. Oke, guys. Sekarang aku jadi kiper.
Oke guys, sambil nunggu Papi jaga gawangnya di sana, sekarang Aluna siap-siap mau nendang bolanya. Kita lihat apakah Aluna berhasil nendang bola yang nggak ada isinya, yang ada isinya kita lihat nanti guys. Oke, langsung Aluna tendang ke gawang. 1, 2, 3. Berhasil ya guys. Ternyata Aluna nendang bola yang tidak ada pasirnya teman-teman. Dia berhasil karena yang ada pasirnya itu ada di tengah-tengah teman-teman. Wah, Aluna berhasil, hebat. Ketawanya bahagia banget. Sini dulu. Hadiahnya apa nih? Nanti hadiahnya ya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung ke peserta yang kedua. Siapa? Aku kipernya. Yang nendang siapa? Kamu kan? Oh iya. Aku. Kedua gimana sih guys? Oke, aku siap-siap jadi kiper guys. Gak bisa, aku harus acak-acak dulu. Ambil bolanya dulu guys. 8 semesters later. Siap ya. Sekarang kita sama kayak tadi, kita acak-acak dulu bolanya. Aku pilih tengah. Belum. Oke guys, udah diacak-acak sama aku ya. Yang ini. Yang ini. Yang ini, oke. Sebelum balik badan. Kiri, tengah, kanan. Aku pilih. Cepet. Kanan. Yakin? Yakin. Nggak mau ganti? Enggak, okay. Kanan. Yakin ya? Yakin. Langsung balik badan. Tungguin dulu di sini, jangan main tendang. Kipernya belum kesana. Oke, okay, guys. Doakan aku guys, semoga berhasil. Okay. Aku jadi kiper guys. Tahan dulu gawangnya. Jatuh dong. Siap, siap ya? Kita akan lihat 1, 2, 3. Berhasil guys. Yes. Berhasil, bola yang aku tendang tidak ada pasirnya teman-teman. Gawat ini. Berhasil. Sekarang kita langsung ke peserta yang ketiga. Ini aku. Adalah istri aku. Siapa yang jadi kiper? Aluna mau jadi kiper? Oke. Oke, let's go. Jangan ngintip ya. Ya. Jangan curang. Ini biasanya istri aku curang guys. Nuduh-nuduh ya. Belum mulai udah dibilang curang. Aduh sana. Jangan ngintip. Oke, tadi jebakannya ada di mana sih? Oh, ada di sini ternyata. Sekarang kita acak-acak dulu ya. Acak-acak. Lihat Mami Una, jangan sampai ngintip Una. Acak-acak. Ya. Kita kasih pasir dulu guys, supaya lebih saru. Udah belum? Alright, sudah. Jangan balik badan dulu. Kamu harus pilih dulu, mau kanan, tengah, atau kiri? Aku pilih tengah. Yakin? Yakin. Mau ganti? Enggak. Yakin? Yakin. Oke. Siap. Aluna, okay. Ganti kiper, Luna. Ganti aja. Ganti. Ganti. Udah fix. Udah fix, tidak boleh diganti. Karena kamu pilih yang tengah, silakan ditendang yang tengah. Siap ya? Oke. Dengan ketiga, siapa Luna? Kamu curang ya. Aluna siap? Ya. Kamu siap? Hitungan ketiga langsung ditendang bolanya ya. Oke. Kita akan lihat istri aku apakah beruntung atau enggak kali ini ya. Siap. Harus ya? Siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Belum bisa. curang. Makanya lagi. Kualat ya guys, curang sih. Di, aku gak ada curang. Kok dibilang kualat dia sih? Dia gak curang. Kamu nih. Tau gitu tadi aku gak pilih tiga-tiganya dah. Ini Luna, gimana sih? Mami gak berhasil ya Luna ya? Iya. Dia dapat bola yang berisi pasir guys. Sendalku copot, abis ini gantiin sendalku ya. Sopurin. Sopurin guys. Lanjut ya ke peserta Lanjut. Yang berikutnya ini. Manda. Amanda. Sekarang gilirannya Amanda teman-teman. Amanda siap? Siap, tapi kalau gitu sekarang kita acak dulu. Acak dulu ya. Ini. Gimana acaknya? Di sini. Oke. Oke. Nah, tapi sekarang tidak ada yang jaga gawangnya, guys. Karena gawangnya kita punya ini. Gawang kecil, taruh di sini ya. Oke. Oke, Amanda siap? Siap. Iya, kita kasih lihat dulu teman-teman ya. Yang sini. Ini, ya. Yang sini, ini, yang sini, ini ya, oke. Okay. Amanda, sekarang Amanda pilih, Amanda mau kanan, tengah, atau kiri? Kanan.
Yakin? Yakin. Yakin? Oke. Oke, yang kanan yang ini ya. Hitungan ketiga langsung ditendang masuk ke gawang. Ya. Oke? Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Wah! Wow. Amanda berhasil. Amanda berhasil, guys. Dia berhasil memilih bola yang aman ya, teman-teman. Walaupun bolanya tidak masuk ke gawang. Tapi tidak apa-apa. Kamu yang kalah. Kamu dapat hadiah. Gak dapat hadiah, tapi dapat hukuman. Hukumannya adalah berenang di laut sampai ke tengah. Enggak ada. Sama ikan paus. Enggak mau. Enggak mau yang lain aja. Di sini teman-teman, selain sama keluarga juga, sama kameramen ada Imam, ada Yadi. Siapa namamu? Yadi. Ya Allah. Yadi. Terus ada Rizky juga sana. Gimana kalau kita challenge mereka buat tendang mereka ini? Mereka juga tendang, jangan kita doang. Oke, siap. Ya, kan? Sekarang kita panggil langsung ini peserta yang berikutnya adalah Imam. Oke. Hey guys, sekarang giliran Imam. Diacak-acak dulu ya. HP, dia bingung sama HP guys. HPku. Oke. Gimana? Acak-acak dulu dong. Acak-acak dulu. Sini, Kak. Iya. Yeah. Kita acak dulu teman-teman ya. Ini. Berat, guys. Sini. Hey, jangan ngintip ya, jangan curang. Yang ini, kita kasih ilusi sedikit, guys. Siap? Ready. Kamu pilih yang kanan, tengah, atau kiri? Kiri. Kiri? Yakin? Oke, yang kiri katanya, guys. Di sana sudah ada si Rizky sebagai kiper. Rizky siap. Hitungan ketiga langsung ditendang ya. Kita akan lihat apapun bolanya yang dapat. Apakah ini kosong atau bolanya berisi pasir, kita akan lihat. Iya. Yang kiri sebelah sana. Satu, dua, tiga langsung ditendang. Wah. Dia nendangnya semangat sekali guys. Keras banget, jedar. Untung dapat bola yang kosong ya. Coba bolanya yang pasir apa nggak patah tuh kakinya. Wah, berarti Imam berhasil. Keren. Hebat. Hadiahnya nanti berenang di pantai di laut. Sekarang giliran siapa? Sekarang gilirannya Rizky. Let's go. Keeper. Acak. Yang ini. Kita kasih ilusi. Gawangnya 3 langkah. Ayo, Rizky. Siap. Kamu pilih kanan, tengah, atau kiri? Tengah. Yakin? Oke, silahkan. Imam siap ya. Hitungan ketiga langsung ditendang. Siap ya? Oke. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Sikat. Terjadi. Kenapa kakimu? Sakit banget, kakinya mainan. Aduh, seru banget. Ternyata Rizky gagal kena bola yang isi pasir, guys. Aduh. Berarti sekarang gilirannya Yadi. Iya dong. Oke, let's go. Let's go. Rizky, siap Rizky jaga gawang siap. Untuk Yadi. Siap. Guys, kalau kalian mau tahu ya, Yadi itu tendangannya maut, guys. Jauh dan bisa meliuk-meliuk, guys. Patah. Kakinya Rizky patah katanya. Dia terlalu nafsu nendang bolanya, guys. Goblok gitu. Aku nyobain sakit banget tau, guys. Sakit ya? Tekan itu beneran ternyata bohong. Yadi hadap sana ya. Jangan ngintip kok. Curang. Dia paling eksis sendiri, teman-teman. Tuh kalian bisa lihat dia pakai sepatu. Semuanya nyeker nih. Ini nyeker juga nih ya. Sekarang kita acak dulu bolanya. Jangan ngintip ya, Di. Jagain ya, Luna. Supaya Om Yadi tidak ngintip. Oke, siap ya, Di? Siap. Kamu mau pilih kanan, tengah, atau kiri? Kanan. Yakin, oke. Hitungan ketiga langsung ditendang ya. Kita akan lihat bola apa yang didapat sama Yadi ya. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Langsung. Aduh. Gimana rasanya kakinya Yadi?
Jadi kena jebakan teman-teman. Aduh, seru banget ya guys ya. Habis ini tanggung jawab untuk pijetin anak-anak yang kakinya udah. Kamu bayarin pijet. Yang bikin challenge siapa? Kamu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Klik tombol like-nya dan subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis. Dan sampai ketemu di keseruan berikutnya. Dadah. Bye.